Seterusnya, seorang lelaki maut selepas terjatuh ke celah batu setinggi 2 meter di Bukit Tabuh, Ampang, Selangor. Kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 7.18 pagi Khamis selepas diberitahu keluarganya. Mangsa dipercayai keluar untuk mendaki di bukit itu secara bersendirian pada petang Rabu. Sebuah jentera dari Balai Bomba Ampang bergegas ke lokasi kejadian bagi mengeluarkan mangsa. Mangsa, Ahmad Azmi Abdul Kadir, 59 tahun, ditemui cedera parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat.